Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada nak unbox, macam review sikit lah. Mini mesin basuh ataupun mini washing machine. Ini brand daripada China. Ni khas untuk sesuai macam tu, baik baby, kanak-kanak, budak. Tapi kalau macam tu bujang boleh jugalah sesuai, sebab tak adalah pakai ruang yang banyak sangat. So ini kira macam portable jugalah. Ini saiz kotak dia. Ni berat juga, dalam dekat 20 kilo mungkin. Dalam 15 kilo something macam tu lah. Okey, ni daripada pandangan atas, bila dah buka kotak, kita akan nampak ada gabus untuk dia selindung daripada washing machine ni lah. Ni daripada pandangan atas buka pun dah nampak washing machine ni. Memang saya pilih warna biru. Sebenarnya dia ada dua warna, ada dua color. Satu warna biru cair dengan warna purple. Okey, ni daripada pandangan depan, bila kita dah buka tadi, dah keluarkan daripada kotak. Actually saiz dia tak adalah kecil sangat. Dia bersesuaian, besar juga. Actually tak adalah besar sangat, tapi medium size lah. Lepas tu bujang mungkin sesuai. Memang sesuai lah, bujang sangat cukup lah. And then bila dah buka dalam kotak tu, kita akan dapat satu plug and satu washing machine ni lah. Kita buka tengok. Okay, ni actually saiz dia. Actually saiz dia, okay, tengok ni tangan. Macam tu saiz dia. Okay, ni dia pandangan, ni segi pandangan depan. Atas. Sekejap. Yang ni brand dia. Actually China punya brand lah. Memang kat Malaysia memang tak ada jual lah benda ni. So ni dari tepi, pandangan tepi. Ni tepi kanan. And then ini pandangan belakang. Ni tempat dia punya soket lah, dia plug. So kat sini ada dia punya khas untuk macam, khas untuk ni keluar air. Bila kita basuh untuk keluar air, ini dia punya plug belakang dia. So ini dia just sambungan. Okay, macam tu. Just plug dengan yang tadi ni, sambungkan je. Kabel dia, dia punya kabel wire dia boleh tahan dalam 1.5 meter lah. Okay. Kalau belah dalam dia, ini dekat bahagian washing machine dia. Agak kuat luas juga. Nampak dalam juga. Ini bah dryer dia. Ada dia bagi khas untuk khas untuk ni, si bahagian isi air. Belah sini. Ini terus sambung ke pipe lah. Ini dia siap bagi khas untuk biasalah washing machine, standard washing machine. Mini washing machine pun dia bagi juga. Okey. Ni ada maybe user manual mungkin. Yes, betul. Ni instruction lah, tapi bahasa Cina. Memang tak boleh baca, tengok pada gambar je. Tapi actually semua faham lah nak guna benda ni kan. Okay, bahagian dia punya apa ni, dryer dia ni boleh juga tahan. Tapi tak adalah besar man, tak seperti saiz yang besar tu lah. Ada dalam 9 lay, 5 ke 8 lay, okay lah ni. Tapi saiz kecil lah.
taklah besar sangat ni. Sebab sini kita ada dia punya minit dia. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Ni 3 minit. 3 minit, 6 minit, 9 minit, 12 minit, 15 minit. Ini tak pasti. Mungkin. Oh. Okey. Ini tempat buang air dia. Ni buang air dia. Ni dia punya. Ini buang air. Ini dryer dia. Okey. Nanti kita try. Ada satu lagi yang buatkan rasa special sikit lah. Tak adalah special mana. Tapi bila time kita basuh ni, kat dalam ni, ada tak ada bersama mana kan. Tapi bila kita basuh tu, tengok, nampak tak? Ada apa tu? Ada LED. So dia ada, bila time basuh dia ada LED lampu. So kita boleh nampak lah kalau macam tu tergelap ke apa kan. Macam contoh kalau sekarang ni memang terang lah. Contoh macam tutup lampu ke apa kan. So basuh ni kita boleh nampak tu mana baju yang kita basuh lah kan. Kira macam tu lah. Tu je. So orang kata safe, selamat. Ni kira okey lah ni. Ini dalam anggaran 10 helai boleh ni. 10 helai boleh. 10 helai ke, depend pada baju. Kalau baju besar, so tak dalam 10 lah. Kalau kecil mungkin lebih daripada 10 lah. Macam tu. Okay. Actually mesin ni khas untuk kanak-kanak ni. Memang untuk bayi. Tapi untuk bujang memang tak ada masalah. Memang okay je, ngam je. Nak 10 helai ke memang tak ada masalah. 3 minit. Wush, betul. Gagal mesin ni. Nampak air. Memang laju. Memang berkesan. Puas hati. Ni dah spin. Baru je habis spin. So kita tengok sama ada dia kering ataupun tak guna mesin masuk kecil ni. Okay. Actually dia kering. Mesin dia lembab lah. Tapi actually tak adalah basah. Tak ada titisan air pun. Memang kering. Memang kering sangat. Memang sangat sesuai lah. Kalau baju sikit ke ringan ke, memang sangat okey, ngam. Tak ada masalah. Tak ada basah pun. Memang dia spin memang kuat. Baju. Even walaupun semua tebal, kering. Tak ada masalah. So setakat itu je lah review saya mengenai mesin basuh jenama Dove daripada brand daripada China. Segi kekuatan power dia memang okey, ngam, tak ada masalah. Power dia memang power lah. Memang laju, kuat. Memang bersih and kering. Tak ada masalah. Cuma yang yalah sebab dia compact kecil kan. So memang size capacity tu tak besar. Tapi membasuh dia tak ada masalah. Okey je. Tak ada masalah. So setakat itulah review review saya mengenai mesin basuh dark ni lah. Dark titik. Dark ni. So siapa yang berminat bolehlah try cari kat Shopee ke Lazada ke. Banyak je brand ni. Cuma depend pada seller dia lah. Ada yang ngam, ada tak ngam. Macam tu je lah. So setakat itu je video review saya pada kali ni. Kalau berminat dengan konten-konten dalam YouTuber saya yang baru nak mula ni, bolehlah cuba untuk subscribe ke atau